pohon langsat tumbuhnya himbun, tumbuhnya imun di kebun pajaris. Jauh dan dekat sudah berhimpun. Saya, Datuk Insinyur Haji Ismail Arif, Timbalan Ketua Pengarah Perjalanan Risiko Pengurusan. Yang berbahagia, Datuk Seteria Haji Abdul Manaf bin Haji Hashim, Timbalan Ketua Pengarah Perjalanan Risiko Papua. Yang berbahagia, Datuk Insinyur Haji Adnan bin Muhammad Hussein, Timbalan Ketua Pengarah Perjalanan Risiko Bisnes. Yang dihormati, Insinyur Haji Muhammad Daud bin Harun, Pengarah Kawangan Pengurusan Corporate. Yang berbahagia, Datuk Insinyur Dr. Sandi Mak Taha, Pengarah Kawangan Pegawai-pegawai Setempat Zainal Kiri, Datuk Datuk, Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama melafazkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya dapat kita bersama-sama berhimpun pada malam ini dalam suasana yang cukup santai penuh kecerahan dan warna-warni di Majlis Perasmian Karnival Sukan JKR Malaysia Seremban 2013. Insinyur Dr. Selamir Mak Taha adalah dengan pertujuan untuk membudayakan kecergasan dan mengamalkan gaya hidup yang sihat selari dengan saranan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia yang senantiasa mahukan rakyat Malaysia mengamalkan aktiviti bersukan maupun riada dalam kehidupan seharian. Dan pada hari ini, dengan semangat dan sokongan yang tinggi, walaupun terikat dengan kemampuan kewangan, usaha ini tetap diteruskan oleh Yang Berusaha Tuan Abdul Karim bin Muhammad Tahir, Pengarah JKR Negeri Sembilan yang menggantikan Datuk Insinyur Dr. Selain yang bertukar untuk merealisasikan Karnival Sukan JKR Malaysia Seremban 2013. Yang Berhormat Datuk, para hadirin sekalian, Karnival Sukan pada kali ini berjaya menghiburkan seramai hampir 1,300 kakitangan daripada 15 kontijen, terdiri daripada 11 kontijen JKR Negeri, 2 kontijen JKR Wilayah Persekutuan, 1 kontijen JKR Ibu Pejabat dan 1 kontijen Kementerian Kejeraya berkumpul tanpa mengira pangkat dan keturunan untuk bersama-sama menjayakan Karnival Sukan pada kali ini. Sesungguhnya Karnival Sukan kali ini ibarat berkampungnya satu keluarga yang besar, umpama serumpun kita bak serai, selubang kita bak tebu, untuk memupuk semangat muhibah dan kekitaan dan menanam semangat kekakak setia kawan. Di samping ini juga, saya bagi pihak jawatankuasa penganjur mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran yang berhormat Datuk Menteri Kejeraya di atas kesudian untuk merasmikan Karnival Sukan JKR Malaysia pada malam ini. Terima kasih juga kami rakamkan kepada Yang Berbahagia Datuk KSU, Datuk KPKR, Datuk-Datuk TKPKR, div-div jemputan, tuan-tuan dan puan-puan atas kesudian untuk bersama-sama memeriahkan majlis peresmian malam ini. Apapun, cantik sungguh si gadis sedang memakai baju selam-selaman. Bersukan hanya satu kaedah, mengeratkan silaturahim, itulah keutamaan. Yang Berhormat Datuk Datuk, Yang Berbahagia Datuk Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, majlis hari ini akan dimulakan dengan pembarisan atas hormat Regimen Kedua Korps Awam Diraja KMC Support Center. Dengan itu, majlis menjemput di jemputan untuk bersama-sama Yang Berhormat Menteri Kejeraya untuk berdiri menerima lintas hormat. Dipersilakan.
di atas presiden menerima lintas hormat sekitar tadi dan dipersilakan Yang Berhormat Datuk dan Yudi Jemputan untuk kembali duduk. Para hadirin sekalian, terimalah persembahan brass band Regimen Kedua Kor Amoli Raja Camp Sentosa Fort Dickson.
dipersilakan. Barisan yang terhormat, dimulakan dengan kontijen JKR Negeri Johor.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ingat-ingat lupa. Dah dulu. Pernah-pernah jumpa. Yang berbahagia, Datuk Hilasin, Ketua Sekutu Kementerian Negara Indonesia. Yang berbahagia, Datuk Sri Menteri Hari Mano bin Kato, Ketua Pengarah Negara Indonesia. Yang berhormat, Datuk Haji Taha bin Presiden, Pegawai Kewangan Negeri Sembilan. Yang berbahagia, Datuk Inginia Anies bin Iman Arif, Kepala Kepala Pengarah Kewilayah Sektor Perusahaan. Yang berbahagia, Datuk Sebeya Haji Abdul Manat bin Haji Hashim, Kepala Kepala Pengarah Kewilayah Sektor Pakal. Yang berbahagia, Datuk Penjilat Al-Alai bin Hussein, Kepala Kepala Pengarah Kewilayah Sektor Bisnes. Yang berusaha, Penjilat Al-Alai bin Hussein, Kepala Kepala Pengarah sebagai manifestasi dan semangat setiap kawan dan mampakan setiap usaha.
yang terlupakan semenitian akan dapat diterapkan menjadi amalan kita semua dalam menjalankan tugas masing-masing untuk memenuhi misi yang dikongsi, yaitu menjadi penerangi dalam perundingan teknikal pelaksanaan projek penyelenggaraan dan penyelenggaraan infrastruktur. Membangunkan privasi, memanfaatkan pengobatan, setiap kerja yang dilakukan dengan ikhlas dan dilengkapi semangat merupakan, saya yakin ia akan membawa kejayaan. Ia yang begitu signifikan tugas dengan tujuan untuk membentuk satu pasukan tugas yang mempunyai daya saing komited dan disiplin. Setiap peserta juga berkuat untuk saling kenal kembali antara satu sama lain dengan lebih erat lagi yang mana akan memudahkan pencapaian tujuan tertentu. Sampai itu bukan dalam merupakan satu landasan untuk menyumbang penilaian yang positif seperti semangat pertanian yang sehat, motivasi, sikap langsung, toleransi, kesepahaman dan pemahaman moral dan fisikal yang lebih berkualitas. Sebenarnya, sukan mampu memberi penampakan yang amat besar terhadap individu maupun organisasi. Datuk-datuk perempuan dan perempuan dan saya juga amat gembira dan majority semuanya yang ada ikut dapat negara yang berkabung semua cabang dan kementerian kita juga mengambil bahagian dalam kami bersukan ini dari mereka yang kita inginkan. Kita harap kali yang akan datang kita dapat menyaksikan penyertaan yang lebih ramai semua cabang mereka dan lain-lain. Penganjurkan ibadah yang akan datang perlu melahnya memikirkan satu cara menarik ini banyak penyertaan dan usul menjadikan kami bersukan yang asal ini sebagai acara yang dinanti-nantikan di semua para peserta dengan yang kira pemerintah ini diperolehi melalui kepada pasukan yang berjaya nanti lebih dahulu saya mengucapkan ini tahniah dan kepada pasukan yang belum berhasil baik jangan putus asa ingat kausa cuba dan cubalah. Sebagai mengakhiri ucapan saya ini sekali lagi saya merangkapkan setinggi penghargaan dan yang tidak terhingga kepada Yang Berhormat Datuk Haji Fadilah bin Haji Yusuf, Menteri Penerangan Malaysia yang sudi merasmikan kami bersukan ini sekaligus menyerahkan keberhatian dan sokongan beliau dalam penerangan bersukan kami bersukan ini. Jutaan terima kasih juga saya ucapkan kepada ahli dan kuasa penyelur kami bersukan yang telah berumus sejak awal tahun lagi dan mereka yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung demi memastikan kejayaan dan kelancaran kami bersukan. Syabas dan tahniah pada semua di atas komen dan kesemuahan dalam kejayaan kami bersukan. Kejayaan kami bersukan sangat bergantung dengan kejayaan pasukan yang gitu di samping perusahaan yang tetap berk└└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 └││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 └││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 Mantan yang dipertuan kelaksanaan yang kematikan di dalam kesembilan ini yang berbahagia Datuk Penyelurusan yang berkahat dan seluruh PDP kelaksanaan yang kesembilan. Akhir sekali saya mewakili jabatan kita yang kesembilan dan juga satu tuan rumah memohon kepada maaf atas sebarang kekurangan kecacatan dan tidak kesempurnaan serta kelemahan ada di dalam mengendali dan meneruskan profesi ini. Pisang emas masak sendiri jangan disimpan dalam peti, salah dan silap profesi ini jangan disimpan dalam hati. InsyaAllah lain kali tidak dikurangi. Sekian terima kasih. Andri, Sese, Wabila, itulah tadi ucapan alu-aluan yang disampaikan oleh Yang Berhormat Tuan Pengarah Kerajaan Negeri Selangor Khusus. Majlis melafazkan ucapan terima kasih. Dalam silih dan sentra ada kapur dan sepali, ada pinang
ayat 11 ada kambing dan sekecil. Dalam Yesus kepada bicara dan tentu ada perkara yang tidak disampaikan. Hari ini dimaksudkan ini sampai lama sedang kecilnya untuk majlis kepercayaannya Musa mengalami kecilan untuk ini yang menyebut yang memandang kebutuhan jalan Yesus. Dan tidak ada defender. Kalau defender tak boleh
dan kemerahan individu yang kalau diterjemahkan dan kerja harian kita apatah lagi jabatan kerja rakyat ini amat rapat dan dekat di hati rakyat. Setiap hari rakyat akan ada di jalan raya, jalan raya negeri, jalan raya persekutuan. Apapun orang tak tahu yang mana negeri, yang mana persekutuan, dia tahu dia berada di jalan raya. Jalan sejam, jalan licin, semua orang lupa bahawa dia berada di jalan raya. Dan jalan raya dibuat oleh Jabatan Kerja Raya. Bila kena satu lubang, dia terhentak, tak hentuk. Apatah lagi kalau bin dia bentuk, sumpahnya satu jam. Sumpahan itu satu jam, mungkin seminggu, berbulan-bulan dia ingat. Ini semua kerja kita. Tidak baik. Betul tak? Jadi sebab itu kita perlukan pasukan. Kita perlukan kepakaran individu untuk kita gabungkan, pastikan bahawa melalui semangat pasukan tadi kita terjemahkan dalam semangat kerja kita, memastikan bahawa JKR bukan saja dekat di hati rakyat, tapi rakyat akan menghargai apa yang kita telah laksanakan dan mereka akan berikan terima kasih kepada kita. Pastikan juga goli tidak disko. Nah, ini maknanya kita kena pastikan. Kita kena sentiasa berada dalam kedudukan yang siap jaga, yang sentiasa tiktok supaya kita bersentiasa berada di kedudukan yang baik dan teratas dalam persaingan. Nah, inilah saya kira mengenai mengapa kita adakan kalibor ini. Bukan sahaja sekadar untuk bersokong, tapi yang lebih penting tuan-tuan dan puan-puan, ialah ini peluang untuk kita berinteraksi seluruh Malaysia. Berkenalan antara sesuatu sama lain, dengan interaksi itu kita akan dapat berapa masa terbuka fikiran, akhirnya menjalinkan hubungan, mewujudkan teamwork antara individu yang pakar tadi, supaya dengan kepakaran itu kita akan mempunyai tim yang begitu kuat dan akhirnya kita dapat memberi khidmat yang terbaik kepada negeri, negara dan rakyat kita semua. Jadi saya mengucapkan terima kasih syabas pada JKR dan tahun ini syabas pada JKR 9 kerana dapat menganjurkan dan menghubungkan warga JKR Malaysia termasuk juga wakil daripada Kementerian Kerja Raya bersama-sama pada tahun ini. Jadi insyaAllah tahun depan kita pastikan top management ini akan membuat persembahan. Kalau tidak main tenis, kita boleh main futsal ataupun main apa-apa sekalipun. Tak adil untuk mereka saja duduk di bawah. Sekarang ini lepas lagi saja mereka duduk di atas, kita bermain. Mereka pun nak berkehat. Jadi ini mungkin cara untuk kita merapatkan hubungan sesama kita. Semoga dengan adanya kanibor ini, kita akan dapat merapatkan ukhuwah silaturahim sesama kita. Kita akan dapat tingkatkan jalinan kerjasama di antara kita. Kita akan dapat tingkatkan mutu kerja yang boleh kita hasilkan. Akhirnya untuk memberi manfaat kepada rakyat dan negeri kita. Jadi untuk itu, syabas dan tahniah kepada semua. Semoga sokan ini bukan saja jadi titik tolaknya untuk kita dapat kemenangan, untuk kita mencapai kejayaan, tapi yang terutama untuk kita eratkan hubungan kita dan dengan itu kita akan lebih menjadi satu pasukan yang kuat di bawah bina JKR Malaysia. Jadi itu tuan dan puan, saya kira tak perlu saya panjangkan ucapan lagi. Kalau nak panjangkan memang boleh, tapi saya kira atas semangat sokan, saya kira saya tahu depan ni semua nak balik besok awal nak buat persiapan, membuat persiapan supaya kita akan dapat dalam keadaan yang form yang baik untuk bersaing besok hari. Jadi insyaAllah dengan harapan demikian saya ucapkan terima kasih kepada semua. Apatah lagi pada kerajaan Negeri Sembilan kerana bersama memberi sokongan dan
sudah kembali ke negeri Sarawak untuk tugasan di negeri Sarawak. Jadi dengan lepas Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini meresmikan Carnival JKR Malaysia
sana, sini dulu. Thank you.
hormat kita.